Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengikuti kuliah umum dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Filipina Visayas. Kuliah umum tentang pengembangan sistem budidaya pembibitan air payau untuk ikan sidat di Filipina ini diisi oleh Fraction H. Wurfana. Tujuannya untuk menambah pengalaman dan perspektif internasional dalam pendidikan dan riset, serta memperkaya kurikulum dengan pendekatan teori dan praktik terbaru. Kuliah umum ini juga menginisiasi dalam kontribusi pada proyek riset bersama dengan staf pengajar dan mahasiswa lokal. Kuliah umum ini juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan internasional Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan membangun hubungan akademik dan kolaborasi dengan universitas serta lembaga riset di luar negeri.